korban yaitu PO diajalah ke suatu ruangan oleh saudara Slamet yaitu tersangka. Kemudian saudara GE yaitu anaknya tunggu di luar. Kemudian dari informasi bahwa mereka menginginkan adanya penggandaan uang. Nah, ini setelah dari hasil pemeriksaan. Kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 2023, korban ini berangkat sendiri. Pertama bulan Juli itu berangkat beserta anaknya. Tanggal 20 Maret tahun 2023, saudara korban ini PO berangkat sendiri menuju ke Banjarnegara untuk bertemu dengan saudara Slamet yaitu saudara TH ini tersangka ini dengan menggunakan kendaraan Wuling warna hitam. Nah, tanggal 20 sampai di Banjarnegara ini tanggal 23 Maret tahun 2023. Sampai di Banjar, korban ini sempat berkomunikasi dengan adiknya GE yaitu SL. Nah, berhubungan dan menyampaikan dan mengirimkan WhatsApp yang isinya saya bacakan ya, isi WhatsApp-nya ini. Inilah awal mula daripada pengungkapan kasus pembunuhan ini. Isinya saya bacakan ya. Ini di rumahnya Pak Slamet. Buat jaga-jaga, kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung aja ke lokasi bersama aparat. Gladys tahu kok rumahnya. Inilah isi daripada WA korban ke anaknya yaitu SL. Kemudian tanggal 24 komunikasi sudah enggak terhubung. HP daripada korban sudah tidak aktif lagi. Sehingga sampai ditemukanlah korban sudah meninggal dunia dikubur di jalan setapak menuju hutan daerah Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Kemudian perlu kami sampaikan modus operandi di sini, modus MO-nya, modus operandinya, bahwa si tersangka ini, TH atau Mbak Slamet ini memiliki tangan kanan, yaitu saudara BS. Nah, ini di belakang saya. Satu tahun yang lalu, saudara BS ini mengupload ke Facebook. Isi daripada Facebook itu bahwa saudara Slamet ini adalah orang pintar yang bisa menggandakan uang. Akhirnya korban yang meninggal dunia ini tertarik. Akhirnya BS ini mempertemukanlah saudara korban PO dengan Mbah Slamet. Nah, dari situlah akhirnya karena tertarik memberikan uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak dapat. Akhirnya lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal, akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas, akhirnya meninggal dan dikuburlah di jalan setapak menuju hutan daerah Bulan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.